padahal ulama'nya mereka tunjuk sendiri, mereka pilih sendiri, mereka bawakan data-data sendiri, tapi setelah ada arahan dari ulama, tidak diikuti. Sudah diberi arahan, diberi bimbingan, tapi orang-orang ini setelah keluar dari tempat Al-Hasan, mereka saling berbincang satu sama lain. Mulai meragukan kapasitas keilmuan Al-Hasan Al-Basri. فَخَرَجُوا مِنْ إِنْدِهِ يَقُولُونَ نُطِيعُ هَذَا الْعِلْجِ وَنَحْنُ قَوْمٌ عَرَبٌ. Apakah pantas kita taat kepada Al-Ilj, seorang yang bukan berasal dari bangsa Arab, bahkan mantan budak? وَنَحْنُ قَوْمٌ عَرَبٌ, padahal kita adalah bangsa Arab. Ada fanatisme di situ. Maka kata Sulaiman bin Ali Ar-Rib'i yang mengisahkan ini, فَخَرَجُوا مَعَ بْنِ الْأَشْعَثِ فَقُتِلُوا جَمِيعًا. Maka mereka pun keluar bersama Ibnul Ash'ath. Mereka pun seluruhnya terbunuh. Hanyut dalam fitnah itu. Karena melihat arus besar, tidak mengikuti bimbingan ulama. Padahal ulama'nya mereka tunjuk sendiri, mereka pilih sendiri, mereka bawakan data-data sendiri, tapi setelah ada arahan dari ulama, tidak diikuti. Maka ini contoh tindakan yang akan mengarah kepada kebinasaan, wal iyadzubillah.